Halo Sobat Gamer, kembali bersama gue Api. Oke, kita akan melanjutkan ke resep part 11 ya. Dan untuk di part 11 ini kita akan membuat yang pertama adalah Teal Holy Cow Rice. Keempat adalah Grilled Eel. Ketiga adalah Grilled Swimming Crab. Dan yang keempat adalah Spicy Swimming Crab. Oke, kita akan membuat resep tersebut ya. Dan untuk resepnya seperti apa dan cara pembuatannya seperti apa, kita akan lihat video berikut ini. Oke, di sini kita akan coba lihat status atribut yang ditambahin ataupun basic ya, basic status buff yang ditambahin. Untuk Real Holy Course ini kita nambah sih sebenarnya cuman regenerasi siapa ya? Recovery Pulse juga, jadi memang nggak ada atribut sini, cuman hanya buat mengenyangkan aja ya. Untuk selanjutnya Real Seal L ini nambah mining, increase mining ya, dan lodging. Rata-rata sih sebenarnya kalau untuk ikan-ikan gini sih kebanyakan atributnya nambah seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya Real Swimming Crab, jangan lupa ya, ini crab yang kita dapetin di sungai-sungai sama laut itu beda. Jadi ini hanya adanya di Santopani ya. Santopani kalian bisa ambil di situ aja sih. Jadi beda sama crab yang biasa ya. Takutnya kalian bingung kenapa nggak jadi ini. Kenapa jadinya crab yang biasa kan? Itu karena memang ini ambilnya di Santopani. Jadi beda ya crab biasa sama crab yang dari laut. Oke? Di sini sih hanya nambahin basic status. Ya, hanya basic status aja ya ini. Untuk selanjutnya, dan ini juga nambahin basic status ya. Kalau menurut gue sih di antara semua ini nggak terlalu recommended sih, tapi ya lumayan ya buat koleksi kalian makanannya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja videonya. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Oke, dengan gue Api, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.